salar sama sahna sereite sanis putusan pengadilan, Pak. Tapi ketika suami menyatakan cerai dengan lisan, tadi teh serius, Pak. Tanpa tulisan, tanpa SMS. Maka terhitung cerai tidinya. Lajeng ke pengadilan, putuskan ke pengadilan dengan perjalanan sidang sampai 1 bulan. Lamun masih berjalan di pengadilan, berarti tidak akan cerai kita sudah, Pak. Dari tas cerai mau berjalan di pengadilan lagi. Kasusnya badai ngajukan ke pengadilan, tapi tas ikrar cerai. Riugan yang bisa beri. Nulis. Tapi istri perlu surat putusan pengadilan. Kau ngajaga iman sebatnya maslahat mursalah. Dege teh sawios, tapi ayeuna panseun cara-cara kebohongan. Namanya periogi teh. Nah, carana mun tos ikrar cerai ditulis. Pakai materai ajukan ke pengadilan. Pastikan. Tinggal minta putusan. Tapi hitungan idah mati dia. Dina ngawitan jatuh tak hitung idah mah. Tapi upama diajukeun masih diproses berarti belum. Tangke ngitung idah teh sabada putusan talak di pengadilan. Numai tinggal lah prosesna. Upami kitu mah geus lah urang cerai urang ke pengadilan. Nah berarti ke prosesna melalui pengadilan, kan putusan pengadilan itu jadi ketentuan untuk menghitung iddah. Upaminta dengan lisan langsung ke keluargana itu dihitung di situ, Pak, syariat. Terus terhitung iddah. Tata upami berjalan di pengadilan parantos talak mah mung periogi surat putusan ngan ngitung iddah mah kedah ti dia. Dina ngawitan putusan di dirina nanyatakeun talak.